Pagi. Jangan lupa panggil ID masuk pick up jawab saya. Sekarang cikgu. Esok lusa tungging tulat. Sekaranglah saya nak di sekarang. Habis tu beg ni cikgu. Beg ni awak bawa balik bagi kamar awak suruh dia buat tukun. Letak dekat pejabat saya juga. Sekarang. Baik yo. AB. Kau main phone lagi? Eddie, hari ni hari terakhir ujian. Takkan kau malas masuk kelas lagi? Malas ah. Eddie, kau dah dua kali gagal. Takkan kali ni kau nak gagal lagi? Aku gagal ke, aku lulus ke, kan ada siapa pun peduli. Ramai pedulikan kau. Kawan-kawan semua ada. Kat sini kau ada. Buat aku cari kau, pembunuh ke ini. Kenapa? Eddie, kau dah dua kali gagal, Eddie. Takkan kau nak gagal lagi, Eddie? Aku kata urut kaki aku. Aidil, bila mak ayah awak pulang dari London? Tahun ni mereka tak balik, cikgu. Saya yang akan beraya ke London, cikgu. Sebab kakak saya tak dapat cuti. Awak pergi ke London? Cikgu pun tak pernah sampai sana lagi. Agak-agak bila awak berangkat ke sana? Ahad, cikgu.
Sebab itulah saya nak minta izin cikgu tinggal semalaman lagi pada hari Sabtu, cikgu. Awak tinggal seorang diri? Awak tahu tak kawan-kawan awak yang lain semua pelajar dah mula balik kampung daripada hari Jumaat, hari Sabtu? Tak apalah, cikgu. Edil, bapa awak kaya kan? Ish, mana dia, cikgu? Siapalah yang tak kenal Tan Sri Sulaiman? Seorang jutawan. Dermawan pula tu. Masya Allah, ya Pak. Kan mustilnya bagi cikgu ni. Kenapa ini sekolah kat sini? Kenapa tak sekolah aja dekat International School of London? Tambahan pula, cikgu lihat penguasaan bahasa Inggeris ini. Bagus. Sangat hebat. Ayah dan mama saya, cikgu, nak saya kenal diri. Bergaul dengan orang Melayu, belajar bahasa Melayu, mendalami ilmu agama. Kalau ada kesempatan, cikgu, saya nak merasai suasana kampung. Sahur pukul 6, pukul 5 lebih. Siapa yang tak boleh sekarang? Oh. Eh, korang berdua ni relax je. Macam tak nak balik lah aku tengok. Amka, penerbangan aku tengah esok. Jadi aku banyak masa lagi kemas. Kalau macam tu, kau tidurlah kat sini malam ni. Bagus je. Kenapa bagi pula ni? Ya, kalau kau tidur kat sini, boleh aku tidur semalam lagi kat sini. Kau pun tak nak balik ke ni? Aku rasa kat sini lagi selesa lah. Tak faham lah. Ya, aku kan dari keluarga yang susah. Adik-beradik ramai. Tidur pula berimpit-impit. Beralas tikar je kami. Sejuk kami kadang-kadang. Amka, yang kau tak sabar nak balik ni kenapa? Aku cuma rindukan atuk aku je. Atuk, atuk makan ubat ni. Tak apa. Atuk puasa. Kenapa kita sihat? Tak apalah. Atuk nak rehat dulu. Berbuka nanti, atuk makan ubat. Ya? Kalau macam tu, Mel, kau balik dulu. Kau tolong mak aku masak. Aku teman atuk kat sini. Sekarang kau bawa makanan, kita buka puasa sama-sama, ya? Baiklah. Eh, atuk. Sekarang bukan dah mula cuti sekolah? Hamka tak balik ke? Katanya dia boleh lepas petang ni. Kak, kenapa kau keluarkan barang semua? Kau cakap apa? Kebas. Kau tak kat mana? Ni yang buat aku risau ni. Tadi aku letak bawah bantal. Kena curi kot. Curi? Aku tahu siapa yang curi. Buat apa tu? Din kata titik awak hilang. Okey, go. Kami dengan saya ni. Besar cuak sangat ni. Cuba jangan jadi manusia yang lalai. Cari lagi sampai jumpa. Tunggu semua diri. Dalam beg ni pun tak ada. Tak jumpa. Takpelah, naik kereta ni je lah. Barang-barang tu dah siap dah. Cikgu. Haa, dia. Nanti jumpa. Dia dah belah, cikgu. Cepatlah, bang. Takpelah, macam ni. Cikgu rasa kunci yang tu cikgu tinggal dalam dom kamu. Kamu tolong cari. Lepas tu tolong simpan. Ha? Baik, cikgu. Satu lagi. Sebelum kau balik, kunci tinggal dekat pagar. Jangan pula kunci tu kamu jual dekat besi buruk. Jangan risau. Besok kita cari tiket kau. Aku duit dah tak ada, Dil. Kau jangan risau. Pakai duit aku dulu. Dah banyak sangat aku pakai duit kau. Tak apalah. Kau kan kawan aku. Aku tak payahlah sedih. Saya dia ni. Ni aku nak tanya ni. Kau nampak tak? Cik kita cik Rizwan.
Din, yang kat lantai kat kaki kau tu, apa? Bukan kunci ke? Bos. Aku ingat lantai siapa tadi ni? Ni ada satu perkara lagi. Masa ni lagi penting. Kita nak berbuka dengan bersahur kat mana? Makcik kantin tu, semalam lagi dah balik. Tu semua kau jangan risau. Aku dah uruskan, terbaik. Atuk. Atuk. Makanlah nasi tu. Tak apalah. Kamu belum makan. Atuk tak ada selera. Atuk. Kalau Atuk tak makan, macam mana Atuk nak sihat? Macam ni, ni tak nak makanlah. Atuk rindukan Amkar, eh? Dia kata dia berlepas petang tadi. Dari manalah dia berbuka? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Subhanallahi wa Din, hujan ribut pun tahu berhenti, Din. Jangan makan banyak sangat. Perut tinggal kosong. Nanti sakit. Memang dah sakit lah pun puak aku ni. Bunyi betul kan tempat ni? Bila tak ada orang lain. Seram juga. Bila korang dua tak ada. Ada orang mengaku yang dia pernah kena usik. Kena usik? Bila? Kat mana? Malam-malam sini. Masa dia nak pergi tandas seorang-seorang. Puan boleh turun diam tak? Puan aku dah mula-mula sini. Kita berempat tidur dalam dorm kami. Tak elok kau tidur dalam dorm kau seorang-seorang tu. Tengoklah. Dia kena bawa kita mama ni. Abang, cepatlah bang. Saya dah lambat dah ni bang. Mama nak cepat bawa pergi dulu ya. Tapi ba. Balik dengan taksi. Ambil 10 ringgit cukup eh. Abang, kalau abang nak duduk sini lama-lama dengan anak kesayangan abang tu, abang boleh tinggal kat sini bang. Dah yang. Kejap je lagi yang. Kejap je lagi. Tapi bapa tak nak tengok ke kemajuan ini. Abang! Ya, sayang. Kejap. Kat rumah Kang Raya. Dibawa balik. Kang bawa tengok. Eh?
Aku kena telefon Datuk pun dulu. Sebab aku takut dia risau. Semalam lagi patutnya aku dah sampai. Hello, assalamualaikum. Anis. Awak buat apa kat rumah Amkar pagi-pagi ni? Atuk mana? Hah? Ya ke? Ya Allah, teruk. Alhamdulillah. Terima kasihlah sebab tolong jaga Atuk. Aha, pada mel juga eh. Insya-Allah petang ni saya sampai. Assalamualaikum. Kenapa Amkar? Atuk aku jatuh di kebun. Ha? Contoh kita kena cepat ni. Jom. Din. 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 Tolong pergi dulu, Din. Okey. Assalamualaikum. Oh, nak nak mata sekejap tau. Siang pun takut. Bukan takut, tetap ranjang. Ini yang korang berdua kat sini buat apa ni? Ranjang ceritanya. Jom kita naik dong bincang dulu. Hai, kau tengok kereta tu semacam je. Merantu ke? Jomlah, kita naik dong dulu. Semacam je kau ni. Tak boleh macam ni. Kau dah gila ke? Din, aku sanggup batalkan penerbangan tiket aku ke London. Takkan kau tak boleh telefon Cikgu Rizwan? Aku pun nak tolong juga. Tapi aku tak mampu. Kalau minta izin dia pun, dia tak bagi punya. Cubalah, Din. Belum cuba, belum tahu, Din. Belum cuba pun dah tahulah. Tak apalah, korang. Biar aku raya kat sini je lah. Tengok, Din. Dah melajuk budak ni. Sanggup ke? Kau tengok. Amkar macam ni. Lagipun, Atuk dia tengah sakit. Kalau macam tu, kita ambil terus kereta tu. Tak payah minta izin. Tapi siapa nak pandu kereta tu? Aku tak ada lesen. Orang pun tak ada lesen kan? Aku tahu siapa ada lesen. Kau nak aku tolong korang? Buat apa aku nak kena tolong korang ni? Bukan masalah aku pun kan? Eddie, tak boleh ke untuk satu hari ni kau berperi kemanusiaan sikit? Kawan kita ada masalah ni. Kau lah satu-satunya kawan kita orang yang ada lesen. Tak boleh ke kau tolong Amkar? Kau boleh tolong korang. Tapi dengan satu syarat. Apa syarat kau? Kena 1,000. Macam mana aku nak bayar kau banyak tu? Aku RM10 pun tak ada. Ni kau nak 1,000 pula. Aku bayar kau. Tak ada susah lah dia. Tak apa. Atuk kau sakit kan kau? Aku ada duit. Kau jangan risau. Jadi, aku bagi kau 500 tu. Baki dia lepas sampai kat kampung kau. Setuju? Jadi bila kita boleh betul lah? 500 pun? Nanti, dalam perjalanan, kita singgah ATM. Kau jangan risau, aku ada duit. Kita nak tolak kereta ni. Kan ada pengawal kat depan tu. Pengawal tu? Dia kan selalu tidur. Tidur pun dia tetap terjaga kalau dengar bunyi enjin kereta ni. Kita tolak. Din. Kau pergi jaga kat depan pondok pengawal tu. Baik.
Kau ni macam cacing kepanasan kat belakang tu, Afzal. Aku berhentikan kau kat tepi jalan ni, kamu baru tu. Ini kau ikut jalan mana ni? Afzal tak ikut highway je. Highway kan lagi senang. Sekarang ni kan musim orang balik kampung. Kalau kita ikut highway, dah tentu-tentu jam. Kita ikut jalan dalam ni, tak adalah kita sangkut dalam jam, kan? Tu. Di, kau tahu ikut jalan dalam ni, Di? Eh, mestilah. Tak. Ini kali pertama aku ikut jalan ni. Tak, kau tak pernah ikut jalan dalam. Kau jalan juga. Aduh. Jadi, kenapa kau berhenti sini, Di? Lapar. Eh, kau biar betul, Di. Ini tahu puasa, Di. Waktu waktu sini nak makan apa? Tak apalah, Di. Biar aku je lah yang pergi beli. Di, kau nak apa, Di? Kau belikan aku roti dengan air. Din, ya. Pergi beli air lebih sikit. Pak aku pula. Lagi lambat korang pergi beli. Lagi lambatlah kita gerak. Din. Pak sikit. Didi, tak baik tau kau buat dia orang macam tu. Hati-hati lah. Gantunglah kat belakang tu. Di, macam mana kau lapar? Puasa. Puasa? Kan bagus kalau tak puasa. Eh, Din. Kau tak puasa. Ha? Tuan tengah tidur. Tuan letih lah. Aduh, dia ni kan. Kau bahan ni, bawa kereta tu elok-elok boleh tak? Aku tak nak mati je lah. Janganlah main-main. Kita ada jalan raya ni. Kau tak takut ke? Aduh, dia ni kan. Raja ni. Jangan main-main boleh tak, Din? Tempat kita nak pergi ni jauh lagi, Din. Bahaya. Ingat, jauh tu bukan senang-senang nak dijual beli, kakak. Bawa kereta elok. Aku nak tidur. Ni. Diorang nak bawa akak tu pergi klinik ke? Habis tu, kau rasa kenapa diorang keluar? Di, kita nak kena bawa akak ni ke klinik ni. Dia nak usalin lah ni, Di. Eh, tak nak aku duduk kat belakang. Kan dia terberanak tak apa aku macam mana. Baik korang depan. Yalah. Mampus aku. Baik, Adi. Takkan kau nak biar Adi sekali tepi jalan? Aku dah cakap. Pendamkan apa yang kau rasa hari ini.
Nasib baik sempat sampai klinik. Kalau buat dia terberanak dalam ni, siapa nak cuci kereta ni? Dahlah, aku tak payah nak membebel lah. Aku penat ni, aku nak tidur. Boleh lelakkan mata sekejap. Aduh. Din! Din! Come on, Din! 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 Come on! Masih apa yang kau buat dalam kereta aku ni? Ha? Tak apa-apa pun, cikgu. Bukan saya, cikgu. Bukan saya. Ha? Aidil dengan Angkat yang nak bawa. Bukan saya, cikgu. Bukan saya, cikgu. Bukan saya. Hoi! Hoi! Benda kau ni? Perempuan tu tak selera kereta, kan? Memanglah tak. Kan Angkat dengan Aidil dah bawa masuk klinik. Memang kita lagi ni. Si Din ni lah. Boleh pula dia bantai bermimpi. Eh, betul ke? Perempuan tu tak bersalin dengan kita ni? Betul. Dia dah selamat dah bersalin dekat dalam klinik tu. Lebih kurang, dia dapat anak lelaki tau. Eh, tapi korang tak rasa pelik ke? Tak pelik apa? Akak tu lah. Mana suami dia? Jururawat tadi tu pun tanya benda yang sama. Dia kata suami dia kerja kapal. Sekarang ni tengah berlayar kot. Tapi takkanlah tak ada saudara mara. Takkanlah saudara mara dia sanggup biarkan dia tepi-tepi jalan ni. Dan tu lupalah pula aku nak tanya. Habis dah dia meraung-raung je tu, misi tu terus dia tolak dia masuk dalam Dewan Bersalin. Tapi kita ni kalau nak telur orang tak perlu banyak tanya. Yang penting ikhlas dari hati. Nak-nak peluang puasa, tambah balik kita. Pagi tadi, masa Alisa telefon Angkat, dia kata petang sampailah. Tapi, tak sampai-sampai juga. Dah tu, tak telefon lah sekali tanya dia. Dah 2-3 kali dah Alisa telefon, dari pukul 5 petang tadi. Tak jawab. Dah lambas agaknya. Haa, bas akhir malam ni pukul 10 malam. Rasanya pukul 10 malam sampai lah tu. Tapi Tok, kalau Hamka sampai lewat, macam mana nak balik di Pekan ke kampung? Astagfirullahaladzim. Hamka tu bukan budak-budak, dah besar. Tahulah dia cari jalan rumah ni. Tapi kalau dia masih dalam bas, macam mana dia buka puasa? Oi, oi, apa ni? Alamak, apa hal pula ni? Aduh, menyusahkan betul lah. Macam-macam hal. Eh, hey, korang semua, agak-agak kat belakang ada jet tak? Memanglah ada. Tapi kau nak buat kerja macam mana gelap-gelap ni? Din. Ya? Kau pergi ujung sana tengok ada kedai buka tak? Belilah lilin ke apa ke? Kau ni nama je bagai jam. Cuba tengok sekarang dah pukul berapa. Ha? Waktu-waktu macam ni mana ada kedai buka lagi? Gelap-gelap tengah hutan pula. Mana nak ada kedai? Din, sebenarnya kau takut kan? Weh! Apa tu weh? Weh! Weh! Weh!
Alah, Allah, Allah. Depan bengkel je kita ni. Eh, Angka! Sini kau. Kau ni, bukan tidur dengan kereta, eh? Bukan apa. Semalamlah. Dahlah malam, gelap. Kita orang semua kelang kabut. Aku sendiri pun tak perasan yang kita orang semua dah sampai kat sini. Oh, kampung kau lah ni. Kampung aku lah. Tapi, rumah aku jauh lagi lah. Tak guna punya orang. Kampung sendiri pun tak perasan. Rusah kan betul. Balik. Macam mana bukan nak balik? Kereta kita orang tak boleh jalan. Masalah? Tayar kereta kita orang pecah. Dun, mana? Belah sana lah. Oh, senang je. Sekejap balik. Tayar kereta pecah, panggil doktor. Apa sikit dia? Sikit hati kereta saya. Okey. Tayar ada? Ada. Spare tayar? Ada. Bagus. Tapi tayar tak angin tak? Tak pasti abang. Eh, apa dapat? Doktor lah. Cuba abang cakap. Doktor. Doktor juga kaki tu. Turunkan tanah kereta. Tak boleh. Doktor nak kena kaki jadi boleh nampak tinggi-tinggi. Ayah dah, Reza. Kau buka tayar tu pergi. Tanam. Alah betul, jangan cas dia RM20. Sisi tu. Tak betul ni. Doktor. Cuba awak. Sekejap saya nak tanya. Kenapa dia mengaku dia doktor? Nak tahu, nak tahu, nak tahu. Awak tu yang tak kena bawa basikal. Tak kena nak break. Sekarang saya tak kena awak bayar balik. Eh, kita pula nak kena ganti. Dia yang suka-suka jatuh, kita pula. Eh, saya kena baik sikit tau. Dah, jangan gaduh. Anis, apa kata kita orang hantar Anis balik dulu. Nanti kita bincang macam mana nak baiki basikal Anis ni. Tak payah. Orang boleh balik sendiri. Nah, baliklah. Balik. Anak maja. Aku kenal dia daripada kecil. Dia tu memang kuat membebel. Di, kalau dah kena langgar, siapa yang tak membebel? Dah. Kereta ni kemek, siapa nak tanggung ni? Dah. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok. Ya Allah. Kamu. Tok. Allah, Allah Akbar. Sihat tu. Sihat. Alhamdulillah, Tok. Alhamdulillah. Ya. Ni Zin, yang tu Aidil, yang ni Edi. Dia orang lah yang hantar engkau balik kampung. Oh, ya ke? Eh, apa yang cakap sini? Jomlah kita naik. Apa dah tu? Ni nak tolak balik ke KS semula ni. Bukan apa, kami punya kereta cikgu je tu. Tok, tak apalah tu. Lagi pun memang kami nak hantar engkau je tu. Sebab kereta tu kami pinjam je tu. Takut nanti cikgu cari pula. Kalau iya pun, tunggu dah lepas buka puasa. Idak-idak pun tidur sini semalam. Besok pagi baliklah. Ya. Tak apalah, dah tak ada rezeki kami. Lain kali je lah, Tok, eh. Yalah, apa-apa pun terima kasihlah. Kerana sudi hantar engkau balik. Ya. Kami balik dulu, Tok. Ya. Allah. Oh.
Oh, elok elok ah. Sedap. Ha. Gagal terbelah elok ah. Mestilah. Assalamualaikum. Tuan panggil dia gemuk tu kat sekolah. Tengoklah badan dia. Apa yang rosak ni? Salah tu. Atuk boleh tolong telefon bengkel tak? Minta dia orang tarik kereta ni. Bengkel tu tak ada kereta tarik. Nampak gaya ni kena hantar sendirilah. Tak apa, tak apa. Bukan masalah bateri ni. Mel, bawa barang-barang saya. Nampak sini. Lambat tu, lama mana? Tiga jam ni. Tiga jam. Macam tu kami tunggu kat sini lah. Tak apa, ni pakar ada, jangan risau tu. Simpang tiga tu ada kedai Pasar Ramadan. Awak pergi beli apa-apa kat sana nanti. Doktor tak suka kalau dia buat kerja, ada orang besar. Kau pergi lah main-main dulu. Tu juga cakap Mel tu. Jom lah, kita balik dulu. Jadi yang kita datang dulu. Pusing. Tu lah yang bukan bateri eh. Cahaya, pakar. Nampak macam pakai baju orang gila. Confirm yang 3 jam? Ni pakar ni, besi. Pasar. Oh, pasar. Tu depan. Kenapa? Macam mana ni? Kau boleh duduk tak? Gimas pula aku tengok kau munah mandi kulu kile. Korang tak rasa risau ke? Kau risau macam mana sekalipun? Yang rosak ke tak rosak? Kita tunggu je kereta tu siap. Berapa lama kita nak tunggu lagi, Kan mekanik tu dah cakap tinggal hingga ke 4 jam. Kau risau sangat ni kenapa? Sabar je lah. Kau percaya kat mekanik yang pakai baju doktor tu dah macam orang gila aku tengok tau. Apa kau korang ni? Tata dia tipu kita macam mana? Panjang-panjang besar pula. Mak ai panjang tak boleh. Mel, kau pergi balik dulu. Kau ada yang makcik masak. Kau jangan lupa aku mati kering aku sini. Kau nak berpuasa kat sini ke? Yelah, kau tak tahu kakak aku tu balik kampung. Apa dia pakai peluang? Baik cakap kan kau ni, pergilah. Dah. Sombong, Nek. Anis. Anis, mesej tolong. Tak apa. Awak ni tak apa. Awak ni degil lah. Anis, dah petang baru nak beli ikan sayur? Biasalah belum puasa. Masak untuk berbuka. Kan belum puasa, lupa pula. Tapi, kenapa banyak sangat ni? Biasa je lah. Anis jalan dulu ya. Betul awak tak kasih tolong? Tak apa, terima kasih. Anis. Kesana kat Mak. Mak, kata 3-4 jam je kalau macam ni esok belum tentu siap. Ini bos sikit, belum banyak lagi ni. Kronik ni, Nek kena bedah ni. Kena bedah? Agak-agak bila siap? 3 hari. 3 hari? Ini 3 hari cepat tau, special. Korang-korang ni muka macam DPC. Macam nomplik korang ni. JPS 51. Special, korang ni hantar 3 hari, 3 raya. Raya Cina baru boleh siap, kau tahu? Takkan dengan nombor 3 hari lagi. Tadi saya lain ke? Tak apalah. Korang semua boleh duduk rumah aku dulu. Ataupun mesti suka korang semua ada. Tak susahkan atur kau ke? Apalah, kecil je.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Dok Meskal. Dekat cik saya. Jangan nak perasan lah. Alah, manalah tahu sanggup ke dah hujan-hujan ni. Rindulah. Eh, orang datang ni nak cari atuk orang tau. Atuk mana? Atuk? Apa yang penting sangat ni? Siapa nak jumpa atuk? Tak, ni saya nak bagi tahu. Mak ajak atuk datang buat puasa kat rumah hari ni. Tapi hari ni kami ada tamu lah. Mak dah tahu. Mak bagi tahu dia. Mak jemput semua datang. InsyaAllah. Nanti Amka bagi tahu kat atuk eh. Mak ni sebalik dah dulu kot. Nanti tuan datang lah. Balik tu elok. Nanti terplek on. Ni. Assalamualaikum. Masa Datuk jatuh di kebun, teruk sangat dengan itu. Oh, ya Allah. Sampai sekarang sengat. Ini pun nasib baik boleh menunjuk. Kalau tidak, akan sembahagi ini. Kenapa ni, Din? Pedas sangat ke lawan makcik masak ni? Bukan, makcik. Saya ingat adik saya. Waktu buka macam ni lah. Kami satu kongsi lauk. Kadang-kadang, ada yang tak dapat makan pun. Saya dapat makan sedap-sedap macam ni. Saya ingat ke dia orang. Tak apalah, dia endah rezeki dia kat sini. Dah. Tanah yang tertanah rezeki. Tak baik. Betul ke, Din? InsyaAllah, kita doakanlah yang terbaik. Mana tahu Allah memurahkan rezeki Din sekeluarga. Makcik, terima kasih ya makcik sebab susah-susah masak lauk banyak-banyak untuk kita orang. Semuanya sedap. Tok, saya nak tanya sikit ni Tok. Dekat kampung memang berbuka dengan jiran-jiran ya? Di kampung memang macam boleh tu malam ni. Ah, apa dah 10 ah. Oh, nak surau. Alhamdulillah. Ya. Makcik. Eh. Mesti bukan Wat yang masak kan? Eh, Anis lah yang masak. Tak percayalah. Eh, asal kau percaya? Sebab sedap. Dak Basikal mana boleh masak sesedap itu? Dia ingat Dak Basikal tak pernah masak. Kan? Memang dia masaklah. Buktikan dulu. Oh, aku percaya. Nak bukti macam mana lagi? Esok masak, lepas tu jangan masak lagi. Hei, mata tau dia ni. Ready? Cepatlah kita nak ke surau. Baik, Tok. Baik sayang. Mereka yang belum suka apa kalau asyik usik. Asyik duduk kacau je. Usik-usik tu kan bawa bahagia. Tak suka. Kau tak nak malu tau bila usik aku macam tu. Oh, aku malu lah. Malu. Kenapa ni dah tak suka? Dia suka lah tu. Thank you.
Mesti. Abang dah telefon lagi ke? Kenapa aku tak jawab? Patutnya saya rasa bersyukur tau yang kamu masih ada bapa. Tak adalah macam aku. Hati yang piatu. Yang dah tak ada, baru terasa hilang kan. Kau diamlah. Pergi je lah tidur tu. Ini betul-betul menguji minda ni, bang. Ya Allah, bang. Tak siap lagi ke, bang? Dah pukul berapa dah ni, bang? Yalah, sayang. Siap dia. Yalah, bang. Sekejap. Abang nak bawa anak kesayangan abang ni. Tak payah, bang. Tak payah. Apa salahnya, yang? Abang, majlis buka puasa tu untuk orang tertentu saja, bang. Mana boleh bawa anak ni, bang? Habis, kat mana dia nak buka puasa? Takkan nak tinggal dia seorang-seorang. Alah, dia dah besarlah, bang. Bukannya masih kecil. Pandailah dia uruskan diri sendiri. Dah, pergi bersiap cepat. Yelah. Abang? Ya, sayang. Statikit. Tapis. Tapis kelapa. Penapis kelapa, doktor? Nak buat apa benda kelapa? Tak ada kena mana dengan enjin ni lah. Aku nak balik rumah. Dah tak habis santan. Nak masak bubur. Cakap pula lain kali. Mana nak tahu? Mungkin. Assalamualaikum. Kosong je. Tak ada orang ke? Nurse dengan doktor dia sama je. Hey! Bercakap tak elok sikit eh? Ada buku ni. Memang ada. Kalau tak ada, mana kita kau nak siap? Ha, ni bila nak siap? Kalau doktor cakap 3 hari, 3 harilah. 3 hari, dia pun asyik keluar masuk, keluar masuk je. Macam mana nak siap? Kalau dia tak keluar, macam mana nak siap? Mana ada barang nak siap kan? Banyak sangat ke barang yang dia pergi beli tu? Buat masa sekarang, dah 5 barang. Dia keluar untuk beli lagi 3 barang. Mampus. Siapa nak bayar ni?
Korang tak payah risau. Aku uruskan. Beli barang satu hal. Yang doktor ni keluar masuk-keluar masuk, siapa nak baiki kereta ni? Hey, aku kan ada. Kau! Eh, pendek. Apa benda yang kau tahu pasal kereta? Hey! Dah. Jom, tegak dari sini. Sampai kita dengar you rawat ni bebek. Sampai bila tak habis. Ya. Wah. Kan kawan saya kan. Bila dia orang memang macam tu. Tapi hati dia orang baik. Tak apa. Biasa dengan orang musyrikah masa sebelum ini. Awak, dia nak tanya sikit boleh? Asal semua orang punya awak mem ni. Nama awak tanya apa? Nama? Melis. Sedap. Melissa dah lama kerja mekanik ni. Sejak kecil lagi, main kerja mekanik ni. Marilah datang untuk ke. Memang banyak pun pasal kerja sini. Oi, gemuk! Cepatlah balik! Tak payahlah nak jual minyak kat situ. Aku bukan jual minyak. Aku tanya dia pasal alat ganti sebab aku yang kena bayar. Bukan kau. Tak tanya apa? Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Eh, setahu aku orang berkawan tak adalah melenggok macam ni tak? Awak ni kan, tak boleh kalau tak usik kita. Suka sangat sakit orang kan? Eh, mestilah suka. Syak. Dia ni kan nak kena tau. Jangan kacau orang lah. Eh, Anis, kenapa ni? Dia berjebon dengan cawak ke? Taklah, dia orang usik-usik je. Bukan kau cakap tadi? Dia bon? Kenapa? Ya, dia nak kacau sebab hal ni. Memang tak luar hal ni. Dah, kita dah banyak masalah. Jangan nak tambah lagi. Tiada kelemomo, tiada yang disembunyikan. Jam tu je lah yang boleh kejut kita sahur. Memekak lah. Aku nak tidur, kau tahu tak? Apa yang riuh-riuh sangat ni? Eddie ni tu, dia terperanjat. Jam Atuk ni kuat sangat bunyi dia. Dah. Atuk dah panaskan lauk, Atuk dah panaskan nasi. Mari kita bersahur. Cepat ya. Din bangun, Din. Minta maaf tu. Saya ni ngantuk sangat tu. Lagipun saya ni jarang sahur tu. Din, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, bersahur tu ada keberkatannya. Janganlah kita meninggalkannya walaupun hanya meminum seteguk air. Allah dan para malaikat bersalawat ke atas orang yang makan sahur. Mari kita sama. Tok, sahur ni kalau dilambatkan tak apa kan, Tok? Berbuka yang kena cepat kan? Dia kalau ikutkan semua jangan dilambatkan. Kita ikut pada masa. Ya? Jangan kita melengah-lengah. Kan? Mana. Selamat
Assalamualaikum, Mama. Maggie minta maaf tu, Mama. Din, Din. Di. Din, Amka mana? Eh? Amka. Mana nak tahu? Di. Bukan apa. Aku tengok kau baiknya tidur. Malas aku kacau. Tak baik tau kau cakap macam tu. Aku pun nak tolong atuk. Bukan kau seorang. Aku bukan apa. Kau pegang benda ni pun aku belum yakin lagi. Boleh ke kau buat aku punya kerja dengan atuk punya kerja macam ni? Kau kan orang bandar, nak orang kaya. Eh, kau jangan pandang aku sebelah mata kau tau. Tak pandai, boleh belajar. Betul tak, Tok? Tapi aku tak tahu, dia pun kalau Atuk Fidi ajar idea lah. Tak boleh. Mula-mula, kenal barang. Assalamualaikum. Salam. Boleh saya tolong? Kalau pandai sangat, buatlah. Saya nak minta maaf. Hari itu memang salah saya. Saya cuai. Dan disebabkan kecuaian saya itu, awak terpaksa jalan kaki. Saya menyesal. Maafkan saya. Betul awak menyesal? Dah insaf. Betul. Sumpah. Saya suka suasana kat kampung ni. Aman. Damai. Tenang. Sampai saya lupa masalah saya. Saya suka dengan orang kat sini. Dan kalau boleh, saya nak belajar cara hidup kat sini. Boleh awak ajar saya? Awak sanggup tempuh hutan dan lumpur? Sanggup? Asalkan awak ada sama, saya sanggup. Woi! Tak pesan lah!
Sampai ni, aku gastrik hari. Aku tak boleh puasa. Ni kalau aku tak makan kan sakit pun. Ayang tahu kenapa eh, aku tak puasa. Eh Din, ini bulan Ramadan kau tahu tak? Bulan yang mulia. Aku tak naklah sebab dengan kau. Kau tanggunglah dosa kau seorang-seorang. Banyak suku ni, ya Allah. Mel! Eh, banyak skru ni datang di mana skru ni? Skru ni? Kira kereta ni lah. Ya ke? Banyak ni kau tengok. Ada panjang, ada pendek ni lah. Aku pun dah pening lah. Tak apa, tak apa. Kau pergi sana, kau kira lubang skru tu. Kira lubang ke? Esok boleh tak? Kalau esok, usap sebab lagi ke, aku nak ngari lah. Petang, doktor. Saya nak boleh masak. Masak? Kalau masak, aku punya lupa. Aku. Pendamkan apa yang kau rasa. Curi barang lagi dari aku. Ali budak baiklah. Kau kenal dia kan? Kalau bukan sebab dia terpaksa, dia takkan buat benda ni. Dah, aku maafkanlah. Aku boleh maafkan, tapi bagi balik barang aku. Adik Ali lah apa? Kita tak ada makanan kat rumah. Kau dengar tu? Kau tak sial ke? Dahlah, kau lepas dia. Habis siapa nak bayar barang ni? Kau nak bayar? Aku tak duit lah. Itu macam mana? Bang, tak apa bang, saya bayar. Berapa harga dia bang? Bak, sini aku tengok. RM9. Baca dia bang, simpan eh. Ha, terima kasih, nak. Terima kasih. Terima kasih Kak Mel. Terima kasih bang. Duit kau comel. Okay. Lisa, betul ke adik-adik hari kelaparan? Kenapa tak percaya? Kenapa kau tolong? Adil bukan tak percaya. Cuma nak dapatkan kepastian je. Betul, Adil. Itu budak baik. Kalau bukan sebab dia terpaksa, dia takkan mencuri. Habis tu, kenapa jadi macam ni? Dia nak sulung daripada 6 adik-adik. Bapak dia meninggal 3 tahun lepas. Mak dia cari nafkah dengan jual sayur je kat kampung. Kampung ni? Dia, kau fikirlah. Berapa sangatlah dapat? Nisa, Aidil nak minta tolong sikit boleh tak? Tunjukkan Aidil mana rumah Ali. Aidil, bantuan yang Aidil hulurkan tu kan? Memang benar-benar dapat membantu Ali. Oh, iya ke? Aidil tak sangka. Nanti tak siap kereta kita orang. Ah. Kalau macam tu, Adi ajak Hamka. Hamka pun kenal juga dengan orang kampung kat sini. Eh, idea.
Bad idea. Terima kasih, Mia. Sama. Saya tinggal dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak cik ni orang merantau. Niatnya tu nak solat tarawih di kampung ni. Tapi malangnya tak sempat. Kenapa kamu tak solat tarawih? Tak mengapa kalau kita tertinggal solat tarawih. Setiap yang baru tu pasti ada permulaan. Saya banyak buat dosa, pakcik. Saya pun tak tahu sama ada solat saya akan diterima oleh Allah ataupun tak disebabkan dosa-dosa saya. Saya pernah solat tarawih tapi sekali sahaja. Itu pun main buat ikut orang lain. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang berkiam Ramadan dengan penuh keimanan, penuh keinsafan, serta mencari redha dan ganjaran dari Allah, niscaya Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Din, mintakan pakcik sebelah saya. Baik, pakcik. Macam mana pakcik boleh tahu nama saya? Pakcik. 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 Angga. Kenapa kau tak cuba pikat si Anis tu, eh? Nak kata tak lawa dia tu, lawa. Anis tu, aku kenal dia daripada kecil lagi tau. Kita orang dah macam adik-beradik. Itulah. Lagipun arwah mak aku kawan baik mak dia. Kenapa kau tanya? Kau suka dia? Tak adalah. Kejadahnya aku nak suka kat dia tu. Bengis je. Dah macam singa betina kau tu tak aku tengok dia tu. Kau tu selalu usik dia. Satu dah jadi singa betina. Ha, kak. Ha. Aku nak tanya kau sikit ni. Tanya. Apa pula? Dia tu siapa eh? Dia tinggal Manis kan? Mel. Cuma Mel tu senasib dengan akulah. Anak yatim dia tu. Keluarga dia terlibat dalam satu kemalangan. Cuma dia seorang je. Lagipun arwah mak dia tu adik pada Mak Nis. Penakut. Waktu-waktu macam ni manalah dia berani pergi tandas. Kalau dia nak pergi pun dia mesti kejut aku punya. Aduh, dia buat hal lagi. Kenapa ni? Din tak ada tu. Macam mana Din tak ada? Jom kita sahur. Din, Sanu, kau lah yang paling biak nak bangun.
Awal pula kau ini. Aku nak ubah. Tak nak jadi macam dulu lagi. Baguslah, Din. Alhamdulillah. Doa tu Allah makbulkan. Tok, sama ni sebanyak menipu, Tok. Setiap kali bulan puasa, saya tak pernah puasa, Tok. Saya dah hisap, Tok. Saya tak nak jadi macam dulu lagi, Tok. Sama macam ni, Sok. Kenapa pula? Eh, Sibat. Kau jangan pasal kat bini aku ni, tau? Saya. Apa saya-saya? Cabut gigi luar sepandang ni kau nak? Cabut je ke padang ke dia? Eh, kau jangan nak aku hajar, ha? Kau cakap dengan Anis, aku sanggup berputih tulang daripada berputih mata. Doktor kau nak. Apa yang cakap muda putih mata? Tak. Nah, kau berani. Biar aku tanya dia. Putih tulang putih mata kau nak. Din. Bangun, Din. Risaulah. Kata Cikgu Rizwan tak siap-siap lagi. Kalau dia cari macam mana? Aku rasa Cikgu Rizwan berlari kat rumah isteri dia kot. Alah, mesti kau sampai sebelum dia punya lah. Aku harap pun macam tu lah. Sunyi ya? Mana Aidin? Kawan-kawan kita semua terkena sampuk penyakit angau. Yang seorang nak pergi mana lah, nak pergi tengok apa. Kau nak tengok kereta, padahal nak tengok kereta. Aidin! Hei, Angkar. Mana kau, Angkar? Kawan yang mana? Kawan yang mana kau tanya? Aidin lah, siapa lagi? Oh, dia tak ada. Cukup. Semua nak makan yang tu. Nak yang muda, eh? Saya ni. Weh, paku jantan! Kau ni memang aku hajar, eh? Apa orang kau nak buat ke kampung ni? Ha? Ai, apa ni? Kau diam mana? Kau ni apa kau ajar ni? Ha? Tolong! Sudahlah kau! Tolong! Hei! Bila kau buat ni? Sini kawan aku tau. Patutnya, kau dulu kebasang kau tak? Sebab kau masuk budak-budak kampung ni. Kau nak nak buat pasal lah. Ha? Itu pelanggan aku. Ha? Dek raya aku. Dek raya puasa tak? Ni aku yang dikerecoh lah. Eh? Ha, Tok. Ni, Tok. Budak ni, Tok. Cuba malukan nama baik kamu kita. Malukan macam mana? Ni lah budak ingat ni. Cuba organis. Bom. Dia bom, Tok. Kau orang semua buat apa kat sini? Anis cuma datang kutip pucuk paku. Dia ni siapa? Dia tolong Anis. Dia tak mengganggu kamu, Anis? Tak, Anis yang ajak dia datang kutip pucuk paku. Dia nak belajar cara hidup ke kampung. Dia bohong, Tok. Eh, Anis. Kau jangan cuba nak tahan budak bandar ni. Kau tak kuasa? Kau tu yang bohong. Hah? Kau ingat aku ke bengkel tidur? Aku dengarlah apa kau cakap. Nis, apa kena orang hantu ni? Lepaskan je lah dia tu. Mungkin dia marah kot saya rapat dengan Nis. Ha, tu orang berpuasa. Sanggup lepaskan kau. Kalau aku selak, selak kan? Ha. Nisa, agak-agak bila kereta ni siap? Kalau kita cakap 3 hari, 3 hari lah. Esok 3 hari kan? Tapi idea tengok, Nisa baru mengasingkan skru. Macam mana boleh 3 hari?
Kereta ni dah siap dah. Tinggal pasang skru je. Ni ya? Ya. Boleh tolong Aidil? Tolong apa? Aidil minta duit Mama Aidil. Aidil nak bantu orang miskin kat sini. Mama pun dah setuju. Duit pun Aidil dah dapat. Jadi Aidil nak minta tolong Mel, kena pasti siapa yang boleh kita bantu. InsyaAllah. Mel, kenapa ni? Esok kita dah siap. Tapi Aidil akan datang balik ke kampung ni. Aidil sayang semua orang kat kampung ni. Atuk, Amka. Dan yang paling penting, Mel. Tak tipu. Betul, Aidil tak tipu. Tiga orang. Mana si Din? Satu pukul lagi. Biasalah tu, si Din tu. Asal nak pergi semayang terawih je, sakit perut lah, gastrik lah, macam hal. Din? Macam pernah tengok baju-baju ni. Mana kau dapat? Baju kau lah, Angka. Aku punya kejap eh. Tok, saya nak ikut Tok. Tapi tak tahu macam mana nak surat terawih tu. Tak apa. Sampai surau nanti, tak tahu ajak. Kawan-kawan pun boleh ajak sama. Lagi-lagi? Dia tanya aku lagi lah. Aku tak tahu pun dengar aku dah pusing-pusing. Dah berapa kali aku pusing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dah siap dah? Siap apa? Satu pun tak ada. Terima kasih. Lah, bukan macam tu. Salah. Memanglah tak jadi. Dan memang tak kita buat. Hai, korang ni. Macam mana nak ajar? Ambil dua ni. Ha, ambil dua? Ambillah. Ha, ambil dua lah ni. Okey, satu. Macam ni. Ni? Aha. Ni kepala dia. Oh, ni kepala? Ya. Yeah. Oh, ni kepala. Kita buat tiga macam ni. Biar dia ekor dia ni. Yang kau bagi si gemuk ni buat apa? Kereta lembu pun belum tentu dia boleh bawa. Ini kan kereta tu. Naik basikal pun jatuh. Kau yang pandang bila mati lah tau. Jadi sayang.
Din. Kenapa, Din? Good night, Din. Masih tak boleh balik lagi. Lah, kenapa tak boleh balik pula? Kan kereta dah siap. Ya, kereta dah siap. Tapi siapa nak bawa kereta tu? Eddie kan dah balik ikut ayah dia. Din, kau jangan risau, Din. Aku dah uruskan semua. Besok Cikgu Rizwan datang ambil kita. Cikgu Rizwan? Dia datang ambil kita? Mati aku. Sama dia. Din, kau jangan takut. Din, kau jangan takut. Aku dah cerita semua kat cikgu. Cikgu tak marah kau pun. Besok kita balik. Sekurang-kurangnya, I think janji tak datang jumpa kau lagi. Tapi Eddie, assalamualaikum. Eh, kau ingat mana? Ini basikal untuk nanti. Basikal ni yang besar itu. Tak payahlah susah-susah. Tak payah susah pun kat ni. Saya janji, saya takkan lupa Anis. InsyaAllah, saya akan datang balik untuk jumpanya.